Okay. Welcome back to channel Latia. Okay, kali ini guys saya akan mereview salah satu video Gorontalo yang viral ya, yaitu dari GTLO Sia. Jadi saya di sini ditemani oleh Pak Ayah. Iya. Iya, mam, kenapa ini, mam? Iya, Pak Ayat atau kita sebut dia saja Dams ya, Dams ya, Dams atau Adam? Dams saja. Wih, Dams saja. Di sini terang Pak Ayat, iya, barunya di video GTLO. Oke. Ini sehat. Tapi jaga mulut kamu ya. Oke, tapi jaga mulut kamu. Kamu tahu ya? Kamu pikir dong, kamu kayak gini karena kamu udah ambil suami aku. Kira-kira menurut Lipa ya, suami Lydia ini kecil begitu atau kecil begini? Nah, jadi menurut Lipa ya juga kalau macam DP apa dulu, DP mulai itu sopas. Iya, sopas. Dan waktu itu oke? Iya. Aku juga ini sedih banget karena kamu udah tapi kamu cuma suka hartanya. Jaga mulut kamu ya. Iya, ini apa tadi mana? Aku dapat kantong sampah. Aku tahu videonya semua sama aku. Aku udah rekam semua video aku. Videonya juga ada sama gue. Iya. Pintar kalian kira gue sama ibu gue itu nggak rekam apa-apa. Kamu anak kecil jangan ikut campur. Lu jangan nolak anak aku ya. Lu jangan nolak ibu aku. Kira-kira menurut Lipa ya bahasa apa ini? Bahasa apa? Sebab aku campur ini bahasa. Semoga gitu deh. Lu jangan nolak ibu aku loh. Kalau kamu nolak ibu aku, saya dorong. Dorong sebenarnya. Mana nolak. Kira-kira baru-baru datang itu masuk dalam kamus bahasa Indonesia? Iya. Baru-baru datang ya? Kamu ada berapa macam ibu kamu? Gak tahu sendiri. Ibu mah ibu. Oh, yang kedua ini. Gara-gara kamu aku terpeleset. Oke. Sakit. Gara-gara terpeleset kamu tidak akan aku marah-marah. Iya, cuma gara-gara kamu kepeseleset. Kamu datang sama aku marah-marah. Oh iya, gak gini dan karena badan aku ini sakit. Iya. Aku gak jadi temanan sama kamu. Dan aku akan bertemanan sama yang kamu bilang itu. Yang aku bilang kos sama kamu itu. Jadi aku akan saya bertemankan sama kamu yang kamu bilang kamu tadi itu. Iya. Kira-kira menurut Lipayat bagaimana ini? Jadi ini mereka ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi dengan perlengkapan pemaksaannya. Karena juga di sini namanya ini Pak Ayat komedi juga. Sama dengan orang juga pemaksaan ya. Iya, pemaksaan. Supaya kamu pernah bentuk jarak. Gara-gara kamu kepeleset aku ya. Kamu ini ya, aku kan cuma usir kamu, bukan tolak kamu. Iya, gara-gara kamu itu aku juga. Kamu kan tolak kamu. Kira-kira masuk di kamus bahasa Indonesia itu tolak? Tidak ada. Ambo mau tahu apa? Tebalan kan? Tolak? Ikan tol. Aku akan DP.
DP air mata ini, kira-kira menurut Li payat air mata sungguh atau air mata duyun? Air mata sungguh ini ya. Iya. Berarti dia memerankan ini apa dulu? Dia kalau macam kira-kira payat kalau macam orang menangis begitu dia antagonis atau antanangis? Antanangis. Berarti antanangis ya? Kalau antagonis berarti dia sedih tapi tidak terlalu ini. Antanangis ya. Berarti ini antanangis. 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 Kamu ini sih, kok kamu bela dia bukan bela ibu? Ibu juga ini susah-susah nafkahi kalian berdua. Iya, cari-cari uang. Ibu susah-susah nafkahi kita semua. Kayak gini dong, dia ini butuh istirahat juga. Terus kalau kalian gak ada ibu gimana? Hah? Oke, video yang terakhir ini bakal menjalin kamu, Mas Betra. Karena kamu yang bosan malu curut dari atas dia. Ini memang ini dorang sudah rencanakan ini. Oh. Harapun malah lalu roto. Ini memang sudah serancur. Cuman sayang sama yeah. Ini. Hmm? Maksudnya. Ya Allah, Pak Julio, kira-kira apa ya? Apa yang gak akan bilang ini, Pak ya? Tidak tahu. Tak lucur sebaru dia setahun pelet nih. Berarti pas dia tak lucur itu dia memendam. Memendam sakit hati. Oh. Jadi matilah apolnya taman ini. Oh. Begitu kan? Maksudnya pas dia tak lucur itu dia kamar kita uti. Oh, ya. Gitu. Baru dia setahun pelet. Tinggalkan Mas dia setahun pelet sekarang juga. Mas Betran Petro. Mas Betran Petro. Artis. Oh, ada. Namanya artis. Iya. Iya, artis. Undang-undang di udara. Mana? Di kota Jakarta. Oh. Enak aja lo. Seharusnya aku yang bilang kayak gitu ya. Mm-mm. Karena aku istri pertamanya. I'm sorry. Aku bilang apa tadi? Istri pertamanya. Iya. I'm sure. Goodbye. Hah, bukan I'm sorry, goodbye. Tidak ada goodbye, boy, I'm sorry. Boy itu kayak orang pelakor. Gua udah merebut suami aku dari aku. Oke. Aku mau kasih selamat karena aku mau bulan madu sama Mas Betran. Oh. Kasih. Kok kamu bilang, aku mau bulan madu sama Mas Betran. Apa? Mau ulang lagi? Aku salah dengar. Kamu gak salah dengar. Kamu cuma bungolo aja. Kamu lo gak salah dengar. Cuma kamu bungolo aja. Kira-kira menurut Li Payet, kamu siang so berapa ini tuh halaman? Ih, kan so berapa halaman ini. Lu gue cari-cari lu di mana? Gue liang-liang kamu. Kamu ada di mana aja? Bungolok banget lu. Pelakor ya? Oke. Dia gak pelakor, dia pelakor. Kamu bukan pelakor. Hambala kamu pelakor. Di hambala itu. Di hambala. Bodong gue pakai hambala. Kenapa ibu jadi pelakor? Aku yang sakit ada. Aku anak tunggal. Oke. Jadi gue tak sampai di anak tunggal jauh. Jadi insya Allah Poli torang akan meriak Poli karena masih perlu jadi ini Pak Ayat ya. Jadi torang memang tadi itu memang mau bikin video. Iya. Cuma terganggu sama tipe Ayat. Ada yang apa ya? Bapak nggak bekerja? Iya. Kerja apa itu Pak Ayat? Dokter Milu. Hei sih, baru dari kapan? Deng Pak. Kira-kira Pak Ayat dokter Milu itu di bagian apa? Bagian bom meme. Di bagian pengangkatan ke atau pengahuan ke bagian bakal kau tuh bakal kau tuh baru dengan kebetulan dengan tidak siapa sih pak ya dengan terauku ini terauku ada mak terauku di bagian apa bah India bah diwamopal ini wamopal apa pak ya
Lo ini. Lo apa? Dipin namanya? Pronto. Ah, lo pronto. Itu terauh. Jadi, lalu yang punya apa tuh yang punya itu pronto? Hah? Dia di bagian mana? Dia bagian dia berapa kasih masuk di dalam. Oh, masih gitu ya? Iya. Dengan penjahitan ya? Iya. Oke, jadi seolah poli terang akan memberikan poli video kalau memang ada tidak ada hujan ya, guys. Cuma memang terlalu waktu itu habis-habis asar ya. Iya. Iya. Insyaallah poli. Pokoknya jangan lupa subscribe. Pakai spasi, spas, subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Udah salam kali, Bu. Enggak lipat tadi. Oke. Oke, guys. Kesempatan.